Jadi kegiatan penyemprotan ini dilaksanakan oleh Jasa Sore Pare sebagai wujud peduli terhadap pengendalian penyebaran virus COVID-19. Sesuai instruksi Jasa Sore, bahwa seluruh pegawai kejaksaan di Indonesia diharapkan itu berpola hidup dan menghindari tempat-tempat yang diduga bisa terjangkit virus corona dan diperintahkan keras itu menghindari tempat berkumpulnya orang-orang banyak. Ini adalah kegiatan penyemprotan desinfektan, tapi sebetulnya kalau kegiatan hari ini bukan, itu setiap hari kami lakukan penyemprotan, hanya saja ada beberapa instansi yang meminta kami untuk ikut bekerja sama untuk melakukan penyemprotan di daerah titik-titik tertentu. Kalau penyemprotan di secara keseluruhan di Kota Parepare itu dilaksanakan sejak tertanggal 16 sampai hari ini. Adapun tujuannya tentu kami berupaya dari pemerintah kota, khususnya Dinas Kesehatan itu, berupaya untuk bagaimana caranya memutus mata rantai untuk virus corona itu tidak masuk dalam Kota Parepare.